السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhir hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir di majlis yang mulia ini, yaitu pembahasan tentang terjemah atau biografi Ashabul Kutub Sittah, penulis enam kitab hadis, yaitu dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah, di mana berapa persen mendapatkan giliran, ya, dan kebetulan ana mendapatkan tentang pembahasan yaitu biografi Imam Abi Daud atau Abu Daud, penulis Sunan Abi Daud. Dan di mana ya membahas biografi para ulama ini ada berapa faedah sebenarnya bagi orang yang tidak memiliki disiplin ilmu berkenaan dengan ilmu hadis. Kalau orang berkenaan ilmu hadis itu jelas banyak faedah dan yang harus dia ambil dari melalui biografi para ulama tersebut, diantaranya ya ilmu ruwah namanya, mengenal kelahiran rawi, siapa gurunya, siapa muridnya, kemana saja dia pernah melalang buana untuk ilmu, itu sangat penting karena berkenaan nanti dengan hubungannya dengan itisal sanad dan hubungnya antara bertemunya rawi itu dengan orang yang diriwayatkan oleh gurunya, ya. Dan dia akan dikenal melalui tempat kelahirannya di mana, kemana saja dia melalang buana untuk ilmu, kemudian juga siapa saja gurunya yang ditemui di tempat-tempat tersebut. Demikian pula murid-muridnya, siapa yang belajar sama dia. Ada satu ilmu di sini yang penting, itu adalah sebenarnya disebutkan oleh Muhammad Sirin, samulana rijalakum, bahwa ilmu agama ini perlu diketahui di mana diambil, siapa yang menjadi gurunya. Ini sangat penting. Banyak pertanyaan-pertanyaan di sana sini ya. Apa hukum belajar kepada si fulan yang dia bermanhaj begini? Ada apa hukum belajar kepada si fulan yang dia berakidah begini? Secara mutlak para ulama ya, kalau di muhaddisi menerima riwayat orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya, sangat jelas sekali tidak diterima riwayatnya kecuali dalam kondisi tertentu. Demikian pula para ulama dalam masalah berhubungan belajar kepada orang-orang yang menyimpang dalam akidah dan manhajnya, juga dengan syarat demikian. Yang paling utama syaratnya adalah tidak ada ulama ahlus sunnah tempat belajar kecuali dia yang membahas ilmu tertentu, dan ilmu tertentu tersebut tidak berhubungan dengan akidah dan manhaj. Kenapa? Nah, hari-hari ini yang sempat viral tentang apa yang dikritik oleh beberapa ustaz-ustaz kita tentang mulainya timbul benih-benih fanatik dan ta'asub terhadap madhab, ya, banyak pertanyaan, banyak orang mengklaim ataupun menyemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada ustaz-ustaz tersebut. Ia memperingatkan umat dari bahayanya belajar kepada orang yang menyimpang dalam manhaj dan akidahnya. Dan tidak sedikit kita lihat asar tersebut telah membuat banyaknya orang-orang dari awal cinta sunnah, namun ketika belajar dia berubah menjadi orang fanatik dan ta'asub. Ini musibah besar jika itu terjadi. Nah, maka dari itu penting, di antara pentingnya mengenal biografi para ulama tadi, siwana yang disebutkan oleh Muhammad Sirin, itu mengenal siapa orang-orang yang kita ambil ilmunya, siapa ulama yang pantas kita ambil ilmunya, ya. Dan tentu faedah lain adalah bagaimana kita dapat mengambil pelajaran menginspirasi kita, baik di dalam
mendidik anak kita, bagaimana perjuangan mereka menuntut ilmu, atau bagaimana sebagai penuntut ilmu melihat bagaimana perjuangan mereka yang di masa itu berjuang menuntut ilmu melalang buana ke berbagai tempat yang jaraknya ribuan kilometer. Ya kalau hari ini mungkin daerah-daerah itu sudah menjadi puluhan negara ya, yang dulu mereka melalang buana dari Baghdad ke Syam, ke Basra, ke Kufah, ke Sijistan, berbagai tempat, Mesir, mereka lalang buana bukan semudah sekarang naik pesawat ya, paling lama naik pesawat umpamanya 9 jam dari Indonesia ke Saudi, kalau di 9 jam mereka ya, berbulan-bulan di tengah perjalanan, dan itu kemudahannya bukan seperti sekarang, ada tempat beli es, kita beli kopi es, ada tempat jual es, enggak ada ya, kepanasan ya, keringan, kelaparan. Nah, itu kita bayangkan bagaimana juhud dan perjuangan mereka. Timbul lagi pelajaran lain dalam diri kita adalah bagaimana menghargai perjuangan mereka dan mengambil pelajaran di mana semua yang mereka miliki dalam menuntut ilmu jauh sekali dari banding dengan kita sekarang. Di kita sekarang ya sudahlah pakai AC, lampunya terang, ya kan, macam-macam kelebihan-kelebihan yang tidak pernah mereka dapatkan di zaman mereka, justru mereka menghasilkan ilmu yang luar biasa. Di mana di zaman kita sekarang ilmu itu ibaratnya sudah dihidangkan dengan mudah sekali. Sebelumnya umpamanya orang banyak menganggap umpamanya Syekh Albani seakan-akan gampang meneliti hadis itu, seperti anak-anak kuliah hadis sekarang tinggal buka apa namanya Maktabah Syamilah lalu tahu hadis ini. Tidak begitu. Betapa bayangkan sama antum membaca makhthutat. Makhthutat yang dibaca itu ya, itu bisa bolak-balik kepala ini membacanya, mana apa maksudnya ini. Bukan gampang meneliti sebuah hadis dari makhthutat itu. Ya karena saya pengalaman mentakik makhthutat dari magister dan doktora ya, itu bukan gampang membaca itu. Kita harus membanding ini apa bacaannya, membanding dengan woi sangat sulit. Karena tidak punya baris, tidak punya apa, semua titik aja enggak ada. Enggak ada titik, enggak ada baris, coba bayangkan teman-teman membaca itu. Memang asli gundul gitu ya. Kalau sekarang gundul tapi ada titiknya, tak jelas tak, ba terlalu ba ya kan? Enggak. Kalau ini memang enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali itu. Enggak ada titiknya. Antum baca itu. Antum tahu Syekh Albani itu di dalam mentahkik, saking miskinnya beliau, diceritakan beliau mengumpulkan bekas koran apa tuh, buku-buku berkas buat di balik undangan, di balik apa. Bukan seperti sekarang, ada double folio yang bisa dibeli, sebenarnya tidak. Dengan sangat keterbatasan. Sebenarnya dikisahkan oleh Syekh Masyhur, ketika Syekh Al-Badi dulu memurojaah salah satu jilid dari silsilah Dhaifah kepada beliau, rupa-rupanya beliau bawa sekantong asoy, kantong plastik gitu, isinya apa? Lembaran-lembaran, itu Syekh Al-Badi menulis dari kertas-kertas bekas yang sebelahnya kosong, sebelahnya isi ada, untuk apa namanya berbagai tulisan lah gitu. Bayangkan sama antum, bukan semudah ini. Lalu ada orang-orang yang ilmunya cetek aja, enggak jelas hadis sahih dhaif, dia berceramah kemana-mana buat hadis maudhu, kadang-kadang katakan Syekh Albani dengan ungkapan-ungkapan melecehkan remehkan, siapa kamu? Dan suatu pelajaran disebutkan para ulama juga serupa nama alimnya, setiap orang yang waqi' fil ulama, orang yang mencela para ulama, efek buruknya zahir di dunia ini. Dimunculkan Allah bagaimana dia intikasnya dia, rusaknya dia itu. Dan nyata memang, subhanallah. Ya, nah inilah pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil ketika kita membaca biografi para ulama tersebut. Ya, kita sekarang jangankan untuk meneliti hadis, mengumpulkan hadis seperti Imam Abu Dawud ini ya, membaca kitabnya saja untuk tasmi' saja ya, majelis sama saja, betapa sudah bagaimana apa namanya gerahnya rasanya ya. Coba bantu antum. Majelis sama aja antum mendengarkan itu tuh, belum lagi memahami ini. Beliau ini mengumpulkan ya, meneliti. Dan bukan asal kumpul, antum kalau lihat kitab Sunan Abi Dawud itu tertib. Dan kita kitab ulama semualah. Hadis ini dikumpul enggak campur aduk, ini hadis taharah ada di hadis salat, enggak begitu. Hadisnya tersusun per bab, per kitab. Kalau orang sekarang ngomong metode penulisan ilmiah modern, enggak ada yang lebih hebat daripada ulama kita. Enggak ada yang lebih hebat daripada ulama hadis, daripada ulama yang menyusun kitab-kitab mereka dengan sangat teliti. Apalagi dikenal dengan Imam Al-Bukhari,
Ya, Fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Bukhari itu sangat cerdas dalam memetik hadis memberi judul bab. Enggak ada. Kalau orang ngomong masalah apa namanya? Amanah ilmiah, metode penulisan ilmiah, Islam telah dahulu dalam itu berbicara. Lihat saja kita-kita fikih yang tulis para ulama kita sangat rinci, sangat jelas susunan-susunannya, enggak campur aduk. Ya, ketika masalah muncul bahannya gimana? Ya, primer sekundernya, mereka betul-betul data yang mereka gunakan enggak asal data gitu. Mereka tahu mengurut data itu. Mana hadis yang sharih dalam bab itu dikeluarkan lebih dahulu. Kemudian ada baru disebutkan hadis-hadis yang mungkin maknanya sama, kemudian disebutkan hadis yang mungkin ada bentuk ada seakan-akan zahirnya muta'arid bertentangan disebutkan kemudian dan begitu. Kita aja mencoba mempelajari saja begitu berat rasanya, apalagi mereka waktu itu menyusun bagaimana kata antum. Tapi semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah sesuatu didapatkan dengan sulit, itu nilai dan keberkahannya jauh memang. Ya, memang begitu, sudah hukum kauniyah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang didapatkan dengan susah payah, maka seseorang tadi ketika menjaganya juga dengan sangat hati-hati dan ilmu itu lengket. Bagaimana mereka perjuangan yang sulit mereka alami, ilmu mereka itu menjadi terpelihara pada diri mereka. Kita sekarang ya, mana ada semangat untuk menghafal, gampang aja ntar lihat Google sudah ketemu hadisnya gitu kan, siapa yang mengeluarkan itu kan, atau Martabat Syamilah gitu ya kan, seperempat jam sebelum ceramah udah bisa kita cari sekarang kan gitu ya. Saya bukan terima Nabi Daud ini, anak cari anak yang paling baik dapat yang lebih luas terimanya memang Syu'ba Arnaud dalam tahqiq beliau tentang Sunan Nabi Daud, maka terjemah yang akan kita ambil terima Syu'ba Arnaud, tidak kita baca dari Syiar Al-Mala ada berkitab terajum lainnya. Karena beliau sudah mengumpulkan inti-inti dari biografi Imam Abu Dawud tentang hal ini. Cukup sudah, kita ambil anak, ambil aja dari apa yang ditulis oleh Syu'ba Arnaud. Gitu. Sekarang semua sudah tersedia. Tinggal kita membaca, mengonsumsi aja lagi. Sudah masak matang sama para ulama, para ahli banyak. Gitu. Nah, baik, kita coba lihat siapa beliau. Beliau ini adalah, yaitu, wal imam syekhus sunnah. Syekhus sunnah itu gelar bukan sembarang-sembarang ya, syekhus sunnah. Ya. Imam Abu Dawud ini di dalam walaupun kitab beliau kitab sunan yang mana para ulama menyebutkan kitab sunan itu adalah hadis-hadis berkenaan hukum, tapi beliau di dalam kitab sunannya beliau ini membahas satu kitab namanya kitab sunnah. Kitab sunnah itu adalah tentang bicara tentang manhaj mauqif min al-bidah. Itu hadis beliau riwayatkan di sana. Baik. Muqaddamun Muqaddamul Hufaz. Ya, artinya adalah imam para Hufaz. Abu Daud Sulaiman Ibnul As'as, ya, Ibni Ishaq Ibni Bashirin, ya, Ibni Shidad. Hakadha nasabahu tilmizahu Ibnu Dasa wa Abu Ubaid Al-Ajurri. Ini dinukil oleh apa? Syu'ba'ud. Begini dua muridnya menyebutkan tentang nasab beliau. Ya. Wazada fi nisbati Ibnu Hibban wa Fatil Baghdadi wa Ibnu Makula. Ini para ulama yang membahas tentang terjemah beliau. Di Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdadnya Ibnu Hibban dalam tarikh beliau As-Siqat ya. Kemudian Ibnu Makula juga beliau punya kitab terjemah. Wasam'ani tentu dalam kitab Ansab Abu Tahir As-Silafi wal Hazimi wa Ibnu Khalaqan wal Qasim At-Tujibi wa Taj As-Subki ya wa Ibnu Taghri Bardi Ibnu Amrin Ibnu Imran Al-Azdi Sijistani. Ditambah nasabnya yang ditambah itu adalah ada Ibnu Amrin bin Imran Al-Azdi Sijistani. Ini di antara garis nasab beliau ya. Abu Hatim ya wa Abi Hatim Ibnu Abi Hatim anak dari Abu dan apa mana dari sisi ini Abu Hatim apa judul kitabnya terjemah Ibnu Abi Hatim Jarh Ta'dil di sana beliau membahas masalah ulama-ulama Sulaiman bin As'ad bin Shidad bin Amrin bin Amir jadi khilaf pada Imran Amir khilaf tidak antara Imran dengan Amir. Wa qala Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hashimi Sulaiman bin Al-As
in Bishrin, kalau satu tadi Bashirin ya, ya ini Shidad. Ada dua khilaf di antara nama kakeknya, ya ada Bashir, ada Bishrin, ada yang tadi kita sebutkan khilaf yang lain Imran dengan Amir. Ada juga metode orang orientalis begini dalam mengkaji gini. Itu harus sofa ada juga metode mereka. Di antaranya mereka ketika ada khilaf para ulama itu, mereka justru mengambil kesimpulan bahwa si syakhsiyah ini mukhtalafi, berarti dia tidak ada, gitu maksudnya. Seperti dia mengingkari tentang wujudnya siapa, Abdullah bin Sabah dan lain-lainnya, itu mereka dalam menta'an cara merusak ajaran Islam itu katanya, berarti syakhsiyah ini musyakun fihi, orang ini diragukan keberadaannya gitu. Ulama bukan keberadaannya ragu-ragu dalam perbedaan dalam sisi namanya, si fulan itu ada wujudnya begitu. Kalau mereka ambil kesimpulan beda, berarti orang ini enggak ada begitu. Karena tidak ada kesepakatan dalam namanya. Yang berbeda di sini bukan keberadaannya, berbeda dari sisi apa? Namanya gitu. Nah, itu salah satu orientalis yang membicarakan masalah kenapa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad bin Abdullah. Kata mereka begini, orang-orang Arab dulu kalau orang tidak tahu nama ayahnya disebut Abdullah katanya. Itu di antara mereka tuh mencoba bagaimana meragukan, ya dia pakai ilmu-ilmu yang setengah-setengah begitu untuk mencomot merusak ajaran Islam. Nah kalau antum nggak ngerti di mana-mananya bagaimana mereka pola mereka dalam mengkaji Islam, bisa masuk syubhat-syubhat macam-macam. Al-Azdi nisba ila Al-Azd bin Gaus bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Sabah di mana tuh? Yaman ya. Terkenal negeri Sabah itu. Bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Wahuwa Abu Qabilah bil Yaman. Qahtan ini terjelas kabilah besar di Yaman. Jadi asalnya orang Arab. Cuman bapaknya, kakek-kakeknya ya, kakek-kakeknya lah ikut berjuang ke Sijistan waktu berjihad. Di masa Umar bin Khattab, para sahabat keluar ke sana berjihad. Nanti akan disebutkan Sijistan ini kapan mas dijadikan wilayah Islam. Ada menyukai di masa Umar bin Khattab, kemudian di setelah masa Umar bin Khattab mereka ingkar janji, kemudian ditakluk kembali di masa Utsman bin Affan. Nah, jadi asalnya dari keturunan kabilah Arab, Sijistan. Azdi. Sijistan ini nisbah adalah Sijistan. Nah, kalau ulama-ulama dulu membedakan, dulu kan belum ada harakat. Baris bawah kasrah atas fathah itu belum ada. Tapi dibuat baris itu dengan huruf. Dengan huruf. Dan ini lebih selamat daripada sekedar hanya dengan lambang yang garis bawah garis atas. Dan ini metode ulama mutakaddimin kalau di maktutat-maktutat begitu. Untuk membedakan biar enggak salah baca. Ya, bikasri sin al-muhmala. Artinya sin tidak pindah titik. Kalau mu'jamah shin, ya gitu. Wal jim. Nah. Wasukunis sin al-ukhra. Jadi Sijistani. Ba'daha ta' maktu mangkutatun binuktataini min fauq. Ya. Itu namanya memberi harkat dengan tulisan. Dan ilmu tidak ada yang seteliti ya ikhwan ilmu hadis. Makanya kalau antum belajar ilmu hadis itu sangat teliti di dalam. Ya karena kalau teliti dalam membaca nama rawi aja antum udah kacau tuh. Makanya orang kalau belajar ilmu mustalah hadis dan dalam bidang hadis, di dalam istimbat, di dalam apapun, dia sangat luar biasa. Sangat teliti. Nah itu salah satu peda, antum coba lihat. Para ulama-ulama hadis itu sangat teliti di dalam menyebutkan nama rawi, di dalam menyebutkan apa saja, mereka sangat teliti. Ini mumayizat, ya, ini promosi buat kuliah hadis ya. Kalau boleh baca kitab-kitab fuqaha. Banyak salah dalam menyebutkan nama dan segala macamnya. Bahkan mereka belas hadis doa segala macam masuk gitu. Maka jurusan hadis itu adalah jurusan yang sangat teliti di dalam istimbat, dalam penelitian ilmunya segala macamnya. Karena dia sudah belajar sejak awal. Bayangkan sama antum nama rawi aja yang sama-sama betapa banyaknya itu harus dibedakan. Ya, istilah-istilahnya sangat dakik gitu. Baik, kemudian ya deh, itu Sijistan ini daerah di sekarang bagian di negara Afghanistan. Sijistan di sini.
Itu iklimun yaqa'ul an takriban fi janub wal janub al-gharbi Afghanistan. Jadi di Afghanistan itu wilayahnya perbatasan Afghanistan dengan Iran dulu. Wa yantabdu ila ba'di manatik Iran syarqiyah. Iran bagian timur, ya. Kemudian ya ini wa yadkhul fihi delta Nahrul Halamdin, Halamnit. Ini saya enggak tahu istilah bahasa Indonesia ini apa nama sungai ini nih. Dan sungai-sungai yang banyak munhadira minan jibal Afghanistan. Jadi Afghanistan terkenal dengan bukit-bukit gunung yang luar biasa ya. Saat ributnya pengejaran Taliban, antum lihat segari ada nama pergunungan yang sangat terkenal. Gunung apa namanya? Tora-Tora. Gunung apa namanya? Pergunungan yang sangat terkenal sekali, ya sangat sulit pasukan Amerika untuk mencari pasukan Taliban yang bersembunyi di sana. Dan itu banyak sekali sungai-sungai yang turun dari gunung itu arah ke Iran. Ya, wa fi hadzal mawdi' Madinatu Kandahar. Kandahar ini terkenal juga ini dan banyak ulama-ulama di sana sampai hari ini kita waktu kita masih belajar di Madinah banyak teman-teman kita dari Kandahar ini. Usama hadzal iklim aidan Sistani, Sijistani atau Sistani. Nah, ini kalau kita tidak belajar ya, ini kan tuh ada di buku-buku Ansab dan macam. Kalau kita tidak tahu bisa kita katakan beda gitu. Wa yadu dalika ila tasmiyatihi Farisia. Jadi namanya dalam Parisia namanya Sikistan. Wa yuraful an bi ismi Sistan. Sekarang dikenal dengan nama Sistan. Wa yuqulu laha bil Farisia dalam bahasa Farisia adalah Nimaruz ya namanya. Ma'nahu artinya adalah nisfu yaum atau artinya al-ardul janubiyyah. Wa yuqalu in hadzal iklim innama sumiya bidzalika liwuqu'i fi janub Khurasan. Kenapa disebut ardul janubiyyah? Karena dia sebelah janub selatan Khurasan, janub selatan ya. Taib. Wa nisba ilaihi aidan Sijzi. Mana ini ada beberapa ulama juga disebut ini Sijzi. Sijzi. Ya, jadi ada nisbah ke sana Sijistani atau Sijzi. Qala al-Hafidz Dzahabi wa hakadha yansibu Abu Awana al-Isfirayani Abu Daud. Jadi kalau Abu Ana menyebutkan namanya Sijzi, bukan Sijistani. Wa yaqulu Sijzi wa ilaiha yunsabu musnidul waqti abul waqt Sijzi. Kemudian waqad ukhtila fi sana allati futihat. Nah, ini sekarang bicara masalah Sijistan ini kapan ditaklukkan masuk ke wilayah Islam. Ya. Fadzakar Saifu Ibnu Umar fi Futuh bahwa penaklukan Sijistan ini tahun 18 Hijriah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa tawalla fathaha yang dibuka oleh panglima perang itu Asim bin Amrin At-Tamimi dan Abdullah bin Umar Al-Asja'i. Ini sahabat yang pergi ke sana menjadi mujahid pimpinan perang pasukan waktu itu. Tetapi Khalifah Ibn Khayyat, ya, antara Khalifah Ibn Khayyat ini Al-Balazuri wa tabi'ahum Ibn Hibban Ibn Hazm, mereka pendapat bahwa penaklukan kota Sijistan itu dari masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memang sudah masuk wilayah Rusia ya. Kita ingat ketika pengumpulan Al-Quran di antara alasannya adalah Huzaifah ketika berjihad di Armenia ya. Di sana terjadi perbedaan bacaan Al-Quran dari pasukan Ahlu Syam dengan Ahl Irak. Lalu Huzaifah pergi ke Madinah memberitahu Utsman bin Affan. Ya, adrik hadzal umma qablanya tu ayakhtalifu bi kitabi rabbihim. Jadi sudah masuk ke arah Rusia sana. Taib, di mana di masa Utsman bin Affan yaitu ditaklukkan oleh Rabi' ibn Ziyad Al-Harithi ya. Dan ini yang dipegang oleh Zahabi dalam kitabnya Dual Islam. Ya. Lalu ulama mencoba mengumpulkan, gimana nih? Ada ulama menyebutkan di masa Umar Khattab, ada menyebutkan di masa Utsman bin Affan. Nah, itu ulama itu bukan berarti tidak mesti salah kedua pendapat itu atau benar keduanya. Maka tadi disebutkan ujma baina qaulaini an ibtida'at fath Sijistan kana zaman Umar Khattab. Awal mula penaklukan Sijistan itu di masa Umar bin Khattab sudah mulai masuk ke sana. Wastamar huruf hatta istukmila fatuha sana 30 fi adi Utsman. Sementara terus terjadi berjihad di tahun 30 baru secara utuh daerah itu takluk di bawah kuasa Islam di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah,
Wadzalika anna iklim Sijistan kana a'zam min Khurasan wa akbar masahatan. Jadi Sijistan ini wilayahnya lebih luas dari Khurasan. Khurasan ini terkenal juga wilayah Islam yang sangat masyhur dengan banyak para ulama di sana ya. Wa akbar masahatan dan lebih luas. Wa as'ab iklim wa 'ura dan iklimnya sangat sulit. Tadi yang kita sebutkan terkenal pegunungan-pegunungan luar biasa. Ya, yang di waktu lagi perang Taliban itu disebutkan mana memang pergunungan-pergunungannya sangat apa namanya sulit, apa namanya? Apa istilahnya itu? Wilayahnya ya. Faqad arada Dhahabi fi hawadis sana 23 di mana Dhahabi menyebutkan penaklukannya tahun 23 Hijriah, penaklukan Sijistan itu, kemudian juga menyebutkan pada tahun 30 Hijriah. Ya, 23 dan 30 Hijriah. Nah, anna Ibn Amir wajjaha Ziyad bin Rabi' ila Sijistan. Bahwa Ibn Amir mengirim Ziyad bin Rabi' ke Sijistan, faftataha Zaliki wa Syarad. Disebutkanlah nama daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Ziyad bin Rabi' yaitu Zalik, Sarwaz wa Nasruz, thumma salaha al-Madinah Zarnas. Ya. Kemudian dia berdamai dengan salah satu wilayah lain namanya Zarnas. Tapi Ibn Asir menyebutkan, bahwa permulaan menaklukkan Sijistan itu adalah sudah takluk di masa Amir Mukminin Umar bin Khattab. Illa na'alaha naqadul ahda ba'dahu. Tetapi penduduknya ya ada perjanjian, kemudian mereka ingkar perjanjian itu. Terjadi apanya perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka bahwa itu wilayah Islam, waktu mereka tetap tinggal di situ dengan mengharap wilayah itu. Tetapi mereka mengingkari perjanjian itu. Fa'ada fathaha Ar-Rabi' ibn Ziyad. Baru diulangi lagi, ditaklukkan pada masa Utsman bin Affan di bawah Panglima Rabi' ibn Ziyad Al-Harisi di zaman Utsman bin Affan. Tahun 31 Hijriah. Fabayyana anna tiqrar fathiha kana natijata naqdi ahliya al-ahd. Jadi di sini terjelas bahwa terjadi pengulangan penaklukannya gara-gara penduduknya ingkar janji setelah menjadi mau mengakui sebagai wilayah Islam, mereka justru mengingkar janji tersebut. Kesepakatan itu mereka pungkiri. Sekarang kita pindah. Itu pengenalan tentang wilayah tempat beliau lahir. Ya, bagaimana beliau bisa sampai ke sana? Sejarahnya adalah orang tua beliau ikut berjihad di sana dan tinggal di situ. Imam Abu Dawud ini lahir, dia sendiri menyebutkan bahwa lahir pada tahun 202 Hijriah. Itu di Sijistan tadi. Wa kama salafa arabiyyun min qabilatil azd yamaniyah. Sebenarnya telah berlalu bahwa beliau dari keturunan Arab, ya. Wa inna man tahadul ajdadihi, di mana salah seorang dari kakek-kakeknya, ya, ke negeri tersebut pada saat penaklukan peluasan ekspansi Islam ke sana dan lalu tinggal kakek-kakeknya di sana, kakek yang paling tua gitu ya. Wa kana al-muslimun fil qurun salasal al-mashhud, lalu disebutkanlah di mana atasan negara Islam, ya, jangan sampai antuk taraka min jihatihim, jangan sampai wilayah Islam itu kecolongan dari sisi mereka, dari arah mereka. Wa kana Sijistan ihdatil kasugur, dan Sijistan ini adalah salah satu sugur. Sugur itu istilahnya adalah perbatasan terluar negara Islam. Kalau kita ya perbatasan luar ini dengan negara tetangga itu namanya sugur, dan harus ada di sana. Jadi kalau istilahnya, kalau antum ingin belajar juga ilmu pertahanan negara, itu antum belajar dari sejarah
sejarah itu banyak sekali ilmu-ilmu pertahanan negara di situ. Bahwa dulu Islam itu mengenal penjagaan perbatasan itu sudah jelas. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjaga sughur itu fisabilillah, masa sama dengan jihad di jalan Allah. Menjaga sughur itu. Nah, ini kalau kita bicara masalah bagaimana ketatanegaraan Islam, apalagi masalah keamanan atau masalah keuangan negara, sudah banyak sekali aturan-aturannya. Bukan baru di dalam Islam itu. Ya, jadi makanya mereka tinggal di situ karena bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan tersebut. Kemudian masanya dan sirah perkembangan keilmuan yang beliau, pribadi beliau dan perjuangan beliau untuk ilmu dan guru-gurunya. Imam Abu Daud, ya, sejak kecilnya yaitu sudah bertemu dengan para ulama-ulama, ya, dan bahkan beliau berjalan ke berbagai tempat, berbagai keahlian, terutama dalam ilmu hadis. Ya. Ya, kemana awal riwayat alladhi balagha aujah fi qarni salis al-hijri. Jadi mana ulama-ulama yang hidup di tahun ketiga Hijriah itu adalah umumnya menjadi gurunya. Fakana fi adun kabir min al-huffaz al-kibar alladhina sajjala lana tarikh ma'asirihim. Tarikh ma'asirahum. Di mana bertemu dengan ulama-ulama, ahli-ahli hafal hadis, ulama-ulama besar yang disebutkan kepada kita dalam buku-buku sejarah. Wahabidat dana dawawin alati sanafuha marwiyatim, yang dimana disebutkan riwayat mereka dalam kitab-kitab yang itu para ulama. Ya, wamtalat khazanatul islamiyah fita di kalqar bil musanafat jalilah, dimana ya gudang-gudang keilmuan Islam penuh dengan tulisan-tulisan mereka. La yastagni anha talibu ilmin albattah, yang tidak mungkin seorang talibul ilmi ya tidak membutuhkannya. Di mana di masa Imam Abu Daud terkenal dengan rihla fi talabul ilmi. Jadi sudah lama itu istilah rihla menuntut ilmu, untuk berkelana menuntut ilmu sudah menjadi memang adat kelaziman para ulama sejak dahulu. Ya. Faqallama tajidu talibul ilmin illa wa yatruku watanahu wa maskat wa maskati ra'sihi. Oh, maskat ra'sihi, makas wa maskati ra'sihi. Tidak akan mungkin engkau dapatkan adanya seorang yang dikatakan penuntut ilmu dan dia tidak meninggalkan kampung halamannya, tempat lahirnya. Ya, liar hal ila mukhtalifil aktar Islamnya. Mereka berkunjung, berkelana berbagai penjuru kota-kota Islam, ya. Allati kanat hawadira lil ilmi wal ulama. Di situ adalah tempat berkumpulnya para ulama dan ilmu, ya. Nah, kaya Imam Abu Daud mendatangi tempat-tempat berbagai kota daerah Islam saat itu untuk menjumpai para ulama-ulama besar yang ada di zamannya. Ya, urifu bihibtul hadis wa riwayati, yang mereka dikenal dengan orang-orang yang banyak hafal hadis dan meriwayatkannya. Yaqtalifu ila majalisihim lil akhdhi anhum, di mana Imam Abu Daud mendatangi tempat-tempat mereka mengajar untuk mengambil ilmu dari mereka dan mengambil faedah dari mereka. Wastinzafi ma sahha indahum minar riwayah, dan mengambil apa yang sahih dari sisi mereka dari riwayat. Fakana amtul a'imma Ahmad, nah ini guru-gurunya ini. Yang terunya adalah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ibnu Abi Syaibah, ya. Kemudian Ibnu Rahuya, wa Abu Hatim, wa Abu Zur'ah Ar-Raziyaini, Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Raziyaini, Bukhari, wa Zuhli, Zuhli dah. Siapa Zuhli? Ini kisahnya yang ada bersama Imam Bukhari, ya. Wa Muslim ila ghidha haula alladhi kanu mahwa abdati talabatil ilmi wa maqsadahum. Inilah guru-gurunya. Tapi anehnya ada seorang penulis terjemah beliau menyebutkan, ya, bahwa Imam Ahmad ada meriwayatkan hadis dari Abu Daud. Imam Ahmad ada meriwayatkan hadis dari Abu Daud. Ya. Tuh lihat ulama-ulama besar menjadi guru beliau. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Rahuya, ini jibal min jibal ulama, ya. Memang ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Ya. Dalam ilmu jarak tadil enggak akan pernah luput perkataan-perkataan mereka ini. Ya, ulama rumus, para ulama di masa itu. Wa kana Imam Abu Daud min ulaika alladziina asaru rihla fi talabil ilmi 'ala baqa' fil autan. Ini juga pelajaran ini. Di mana menuntut ilmu itu memang harus meninggalkan kampung halaman. Dan di antara Imam Abu Daud ini termasuk dari mereka-mereka yang berkelana dalam menuntut ilmu. Ya, di masa itu, ya. Setelah dia belajar ilmu, mabadi al-ulum fi sinni mubakkirah, di umur masih kecil dia sudah belajar mabadi ulum,
pokok-pokok dasar. Wa katab al hadis fi baladi Sijistan. Tentu belajar dulu di ulama-ulama yang di negeri. Dan ini memang umumnya ulama-ulama itu setelah selesai belajar dengan ulama-ulama di sekitar rumahnya, di kampungnya gitu ya, baru dia berkelana. Jangan pula melewati ulama-ulama yang di kampungnya dan lain-lain jadi dikejar, enggak begitu juga. Ya, kita lihat adatnya para ulama dulu begitu. Dia sudah belajar dengan ulama-ulama yang di kampungnya, ya. Maka dan fi baladihi waqta baladi Sijistan wal manatil mujawira atau negeri-negeri sekitar kampungnya. Imtaddat anzaruhu ila asimati daulah Islamiyah anadak Baghdad. Di sinilah awalnya dia diterjemahkan juga oleh Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Karena beliau ke Baghdad jelas Baghdad adalah gudang para ulama juga saat itu, ya. Haitsu kanat min hawasir al-ilm, hawadir ilm. Ya jelas di sana ada Imam Ahmad, ya, yang sebelumnya Imam Syafi'i juga di situ, kemudian beliau pindah ke Kairo, ya, Mesir. Babi rumi min bu'di syuqqati wa masafat syasi'ah. Jauh sekali itu. Nah, ini yang kita ambil perhatian. Rahailaihi wa huwa fi mut umurnya sekitar 18 tahun. Wah, tamat SMA lah ya kita sekarang. Nah, itu kalau anak sekarang masih cengeng-cengeng banget ya, belum. Di saat itu para ulama seperti Syekh Islam Taimiyah sudah menjadi mufti, sudah ngajar gitu. Ini Abu Daud sudah merantau itu umur 18 tahun mencari ilmu. Ini juga pelajaran bagi orang tua, anak-anaknya harus motivasi ya. Karena kadang orang tua berat melepas anak pergi menuntut ilmu itu kadang-kadang ya. Mau diapain? Memang bisa ngajar di rumah sendiri ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang orang tuanya yang lebih cengeng daripada anaknya gitu kan. Qad akhbara an nafsi an wasala Baghdad sana 20 wa 200. Jadi dia sampai di kota Baghdad tahun 220. Beliau lahir berapa? 202, 18 tahun umur beliau sudah nyampe di Baghdad. Abu Abdullah Al-Hakim, Abu Daud Imam Ahli Hadis fi asrihi bila munafa'ah. Ini pujian para ulama nih. Imam Hakim menyebutkan bahwa Abu Daud ini adalah Imam Ahli Hadis di masanya bila munafa'ah. Ya, tanpa ada perdebatan tuh, enggak ada yang menentangnya. Ya. Sama'u bi Misr wa Hijaz wa Syam wa Iraqain wa Khurasan. Dia mendengar hadis dari ulama di Mesir, di Hijaz, Syam, Iraqain. Iraqain itu apa maksud Iraqain? Iraqain maksudnya Kufa dan Basra. Jadi beda antara Baghdad dengan Iraqain ya. Baghdad kota asimah. Kalau Iraqain maksudnya adalah yaitu Kufa dan Basra, ya. Hijazain maksudnya Makkah dan Madinah atau Hijaz saja Makkah dan Madinah. Wa Khurasan. Waqad kataba bi Khurasan qabla khuruji ila al-Iraq fi baladihi wa Hara. Hara ini juga nama tempat. Ya, sudah belajar ilmu juga di Khurasan sebelum keluar ya ke Irak. Kemudian juga dia ketemu dengan Qutaibah ya, Ibn Sa'id. Ya. Dan di Rai bertemu dengan Ibrahim bin Musa. Waqad kana kataba qadiman bi Nisabur. Sebelumnya dia juga pernah belajar di Nisabur ke Ibrahim bin Musa ini. Berkata Hafiz Al-Mizzi, wa kana Abu Daud ahadu min rahala wa tawafa. Abu Daud adalah kalangan ulama yang juga berkelana dan berputar-putar bagai negeri, ya. Wa jama' wa sanafa, orang yang mengumpulkan hadis dan menulis, wa kataba an Iraqaini wa Khurasaini. Kemudian beliau menulis dari ulama-ulama Iraqain dari Kufar Masra, Khurasain, apa ini maksud Khurasain? Kata apa yang Khurasain? Kata apa yang disebut Khurasain? PR bagi beliau hadis. Nah, kalau Iraqain Kufa dan kalau Khurasaini wa Syamaini, Syamain apa maksud Syamain? Hah? Dimaskus dan hah? Betul Maqdis. Wa Misrayaini, apa Misrayain? Aduh, masih kurang maklumat kita kan? Wa Jaziraini, Jazira wa Hijazaini, Hijaz dua Hijaz jelas Makkah dan Madinah. Baik. Wa qala Hafiz hadza bi ta'liqan ala qawli Abi Dawud. Imam Zahabi memberikan catatan atas ungkapan Abu Dawud, wa dakhaltu Basra wa hum yaqulun. Jadi ketika dia masuk ke dalam Basra, orang-orang menginformasikan Imam Abu Dawud, amsi mata Utsman bin Husain, Utsman bin Haitham al-Muadzin. Jadi dia enggak ketemu dengan para ulama di sini. Kemarin baru wafatnya. Jadi, fa sami'tu min Abi Umar ad-Darir majlisan wahidan. Dia hanya ketemu dengan satu kali saja
mendengar satu majlis saja dari Abu Umar Ad-Darir. Faqala Dhahabi, mata fi Sya'ban sana 20 wa mata Utsman qablahu bisyar. Jadi siapa yang mata Sya'ban ini adalah Abi Umar ini Ad-Darir, adapun Utsman tadi sebulan sebelumnya, kata Imam Dhahabi. Suma qala Dhahabi, wasama bi Makkah, dan dia di Makkah Imam Budha belajar ke Al-Qa' Nabi Usaiman bin Harab wa jama'a bi Makkah ta sana 20 sanata 20 ayyam al-hajj. Itu waktu musim haji. Dan juga mendengar dari Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, wa Abi Walid al-Tayalisi, wa Musa bin Al-Ma'il, wa Tabaqatim di Basra. Ini yang disebutkan di siapa-siapa ulama yang temui di berbagai kota oleh mereka. Kemudian juga belajar kufupa dari Hasan ya bin Rabi', kemudian wa Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i, dan beberapa ulama lain. Juga mendengar dari Abu Taubah al-Rabi' bin Nafi' bin Halab. Allahu alam, kalau Syamiyain ini apakah dimaksud Damaskus dan Halab atau Damaskus dan Baitul Maqdis? Nah, Ustaz. Syamiyain. Taib. Halab wa min Abi Ja'far An-Nufaili wa Ahmad bin Abi Syu'aib wa iddatu bi Haran. Dan di Haran di ulama lain. Ini disebutkan guru-gurunya semua ini. Wa min ahmi syuhi alladziina laqiyahum, di antara guru beliau yang paling masyhur yang mulamilnya ana ilmu hadis, Imam Ahmad wa Yahmin Ma'in kama yaqul Hafidh Al-Mizzi wa laika tarjamatuhuma mukhtasar. Ini disebutkan tentang biografi Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Baik, kita lewatkan. Di antara gurunya yang paling masyhur juga dalam riwayat, yang mereka banyak riwayatnya yang dia ambil oleh Abu Dawud adalah, dan diriwayatkan dalam kitabnya, itu Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi Basri, ya. Di mana juga warawan Bukhari Muslim jadi sama dengan dia, juga bergabung dengan gurunya, juga sebagian guru Imam Bukhari, jadi guru juga bagi, dan juga Bukhari Muslim juga guru sendiri, tapi juga dia sama setingkat dengan guru-gurunya, juga terdapat dari guru-guru selevel dari guru Imam Bukhari seperti Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in dan lain sebagainya tadi disebutkan. Berkata Abu Zur'ah, "Ma katabtu an ahadin ajalla fi aini min al-Qa'nabi." Jadi disebutkan Abu Zur'ah di sini, aku tidak menulis hadis dari orang yang sangat aku kagumi dari dalam pandanganku ada dari Qa'nabi. Ini tentang gurunya ya, Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Kemudian disebutkan ya, di mana Abu Daud meriwayatkan dari Syekh ini ya. Siapa tadi? Muslim Abu Abdullah bin Maslamah, yaitu sekitar berapa? Sekitar 313 hadis takriban dalam sunannya, sekitar 313 hadis dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah, lupa Nabi. Kemudian Musaddad bin Musarhat Musarbal, Ibnu Musarbal. Ini masyhur ya, kalau diterjemah di Sahih Bukhari ini sering ini. Musaddad bin Musarhat Musarbal Al-Asadi Al-Basri. Ini dia meriwayatkan dari gurunya ini dalam sunannya, Abu Dawud itu meriwayatkan sekitar 541 hadis. Kawan Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Huzali. Ini diriwayatkan dari Abu Dawud sekitar 129 hadis. Nah, itu di antara guru-guru beliau ya. Kemudian juga Qutaibah bin Sa'id ya. Ini masyhur ya, Qutaibah bin Sa'id Ibnu Jamil Ats-Tsaqafi. Diwakan oleh beliau sekitar 181 hadis. Sa'id bin Mansur bin Syu'bah Al-Khurasani. Ini diwakan oleh beliau dan sahihnya sunannya itu sekitar 46 hadis. Hanad Ibn Sari, ini masyhur juga dari karang rawi yang banyak nih. Hampir mungkin syukh kutubu sita Hanad Ibn Sari. Syukh kutubu sita. Seperti saya menunjukkan apa namanya. Ini para umum ini hampir syukh kutubu sita semua ini. Yang direwetkan oleh. Maksudnya syukh kutubu sita itu Bukhari merawakan dari dia. Kemudian Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibn Majah. Itu maksud syukh kutubu sita. Semua mereka bergaul ke situ dan meriwayatkan hadis dari dalam kitab-kitab mereka. Nah, Halib bin Sari itu disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sekitar 66 hadis. Ya, dan masih banyak lagi. Muhammad bin Ala bin Quraid, ini rawi yang masyhur ini, minas siqat ya.
Ini diriwayatkan sekitar 77 hadis. Kemudian Muhammad bin Katsir Al-Abdi Al-Basri. Ini juga masyhur diriwayatkan kitab-kitab para ulama-ulama kutubus sittah meriwayatkan dari mereka. Sekitar ini diriwayatkan 131 hadis Muhammad bin Katsir Al-Abdi Al-Basri. Dan masih banyak ya di sini diuraikan oleh Syaban Raud tentang guru-guru beliau yang dominan beliau sebutkan riwayatnya dalam sunannya, Sunan Abi Daud. Juga ada Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail An-Nufaili Al-Harrani, itu diriwayatkan oleh Abu Daud sekitar 135 hadis. Kemudian Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah, ya. Ini Sahibul Musannaf ya. Itu diriwayatkan oleh sekitar 113 hadis. 311 hadis, 311 hadis. Kemudian Muslim bin Ibrahim Al-Azdi Al-Farahidi. Abu Daud meriwayatkan dari beliau sekitar 180 hadis. 108 hadis. 108 hadis. Adapun pujian para ulama kepada beliau ini banyak sekali ya. Pujian ulama terhadap beliau banyak sekali ini. Baik, tafadhal azan dulu, nanti kita bahas sedikit pujian ulama dan kita lanjutkan malam kedua insyaallah lanjutan perjumpaan beliau ini. Tafadhal. Allah
Baik, di antara pujian para ulama ini menunjukkan tazkiyah dari para ulama ya. Ini memang sudah di antara para ahlul ilmi, yaitu ini juga butuh keikhlasan baik teman-teman sejawatnya memuji Abu Dawud ini, termasuk guru-gurunya juga demikian. Seperti Khalal itu sama-sama sejawat. Khalal juga murid Imam Ahmad. Abu Dawud juga murid Imam Ahmad. Dipuji oleh Khalal di sini. Berkata Imam Khalal, ya, disebutkan bahwa beliau adalah memang sangat kuat hafalannya, ya, wa min zaka'in hadin wa hafizatin qawiyatin wa zihnin wa qadin. Ini memang di antara kelebihan beliau ini. Tetapi para ulama menyebutkan apa yang menyebabkan beliau bisa sampai pada tingkat itu, jelas keikhlasan yang beliau miliki dalam ilmunya. Ya. Para ulama telah mengakui tentang keilmuannya dan kelebihan beliau dalam ilmu hadis, dan bukan hanya ilmu hadis, tapi juga ilmu fikih. Makanya diantaranya ada orang begini, membagi-bagi juga para ulama kadang-kadang. Ada muhadis, wa laysa bifaqih, wa faqih laysa muhadis. Al-haqiqa kullu muhadis indahu fiqh. Walakin qad yakunu huwa faqih laysa indahu ahlun bil hadis. Ada waqi'i. Tapi muhaddis walaysa bifaqih kaifa yakunu muhaddis? Karena tidak ada ulama ahli hadis yang sekedar meriwayatkan saja, dia tidak paham tentang isi hadisnya. Fiqhul hadis kan paham dari hadis itu. Karena ada juga orang mencoba merendahkan ulama-ulama hadis, kadang-kadang mengatakan huwa muhaddis walaysa bifaqih. Nah. Ada begitu. Tapi kenyataan orang bentuk juga ahli dalam fikih, dia ada ahli dalam hadis, kenyataan ada. Tapi secara umum, setiap ulama, muhaddis, yang sebut muhaddis, pasti faqih dia. Maka berkata Khalal ini, Abu Daud al-imam al-muqaddam fi zamani. Abu Daud ini adalah imam yang dimuqaddam, didahulukan lah. Ya, dituakan lah istilahnya, didahulukan di sidang ilmunya. Rajulun lam yasbiqhu ila ma'rifatihi bitakhrijil ulum. Ya, di mana seseorang belum pernah melewati, melampaui dia dari segi bitakhrijul ulum, dari segi ilmu, menguasai ilmu-ilmu. Ya. Rajulun wari'un muqaddam. Jadi di samping beliau juga ahli ibadah, ahli hadis. Sami'a Ahmad bin Hanbal minhu hadisan wahidan. Khalal menyebutkan bahwa Imam Ahmad pernah mengambil hadis satu, mendengar hadis satu hadis dari beliau, kana Abu Dawud yadhkuruhu. Ini Abu Dawud menyebutkannya. Wa kana Ibrahim al-Asfani wa Abu Bakar bin Sadaqa yarfa'una min qadarihi wa yadhkurunahu bima la yadhkuru ahadan fi zamanihi mithlahu. Jadi pujian Ibrahim al-Asfani dan Abu Bakar ibn Sadaqa ini memujinya, dan dia tidak pernah memuji orang lain seperti itu ketika memuji Abu Dawud. Berkata Ahmad bin Muhammad bin Yasin al-Harawi, kana ahada hufadil Islam di hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilmihi wa ilalihi wa sanadihi. Dia memuji Imam Abu Dawud adalah seorang ahli, ya, penghafal Islam bagi hadis Rasulullah SAW, ilmunya, ilalnya, dan sanadnya. Fi ala darajatin nusuk. Jadi beliau adalah orang yang sangat tinggi ibadahnya. Fi ala darajatin nusuk. Wal afaf. Dan juga beliau orang yang sangat, menjaga kehormatannya, ya. Wassalah wal wara. Kesolehan dan waraknya beliau. Min fursanil hadis. Nah, ini itu adalah kuda pacunya hadis. Kalau kita fursan, ya, kuda artinya kalau kita panglima, ya, fursanul hadis. Berkata Muhammad Ishaq As-Sagani wa Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, ketika Abu Daud takala menulis kitab sunannya, mereka berkata, ulina li Abi Daud al-hadis kama ulina li Daud alaihissalam al-hadid. Telah dilembutkan bagi Abu Daud hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana dilembutkan bagi Daud, Nabi Daud alaihissalam, besi. Berkata Muhammad bin Makhlad, Abu Daud itu adalah yafi bi mudarkati mi'ati alf. Dia itu menghafal 100,000 hadis. Tatkala dia menulis kitab sunannya, wa qara'a 'ala an-nas, kemudian dia bacakan kepada, mengajarkan ilkitab sunannya kepada orang lain, sa'ara kitabu li ashabil hadis kal mushaf. Kitabnya itu dianggap, diperlakukan oleh para ahli-ahli hadis seperti mushaf. Yatba'unahu wa la yukhalifunahu. Mereka mengambil
apa yang ada dalam riwayat sunan tersebut dan tidak menyelisihinya. Wa qarlahu ahlu zamani bil hifdhi wa taqaddum fihi. Ya, semua ulama yang di zamannya mengakui tentang kekuatan hafalnya dan keunggulannya dalam bidang itu. Berkata Musa bin Harun Al-Hafidz, khuliqa Abu Daud fi dunya lil hadis wa fil akhirah lil jannah. Abu Daud diciptakan di dunia ini untuk ya mendalami hadis dan di akhirat dia diciptakan untuk menjadi penghuni surga. Wallahu alam, ini di bagian doa ya. Karena tidaklah yakum li ahadin min aqidatul sunnah, tidak menghukum seseorang pun sebagai ahli surga atau ahli neraka kecuali yang terdapat dalil yang sharih. Ya. Tetapi melihat dari kesolehan, ini bagian dari doa. Itu afdal min Abi Daud. Kata Musa bin Harun juga, aku tidak melihat ada orang yang lebih afdal dari Abu Daud. Berkata Allan ibnu Abdus Samad, samitu Abu Daud wa kana min fursani hadza syan. Ini sama ungkapannya di antara panglima hadis. Ya. Berkata Abu Hatim bin Hibban, ini Ibnu Hibban berkata dan sam'ani, karena Abu Daud, Abu Daud adalah ahada a'immatud dunya, dia adalah salah seorang ulama dunia, fiqhan dalam ilmu fikih, wa ilman, ya pemahaman dan ilmunya, wa hifzan hafalan wa nusukan dalam ibadahnya, wa wari'an wa itqanan, wa wara'an wa itqanan, ya, orang yang wara' itqan ini sangat kuat hafalannya, jama'a wa sannafa, dia mengumpulkan hadis juga menulis, wa dhabba 'anis sunan, kemudian dia juga menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai apa namanya hal-hal yang mengotori. Wa qama 'aman khalafaha wa intahala diddah. Dan beliau menentang ya orang-orang yang menyelisih sunnah. Berkata Abu Abdullah bin Manda, alladziina kharraju as-sahih wa mayyazu as-sabit min al-ma'lul. Ulama-ulama yang telah mencatat hadis-hadis sahih dan membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang ma'lul, sabit ma'lul, hadis yang punya illah, wal khata' min as-sawab, salah dan benar, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, wa ba'dahuma Abu Daud, Sulaiman bin As'as, Ibn Ishaq As-Sijistani, dan Abu Abdurrahman An-Nasai. Jadi beliau menyebutkan Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Berkata Hakim Abu Abdullah, Imam Hakim ya, Sahibu Mustadrak, Abu Daud imam ahli hadis fi asrihi bila mudafa. Yang tadi sudah kita sebutkan, imam ahli, Abu Daud adalah imam ahli hadis di masanya. Ya. Tanpa ada tandingan, tanpa ada sanggahan. Ya. Sama'uhu bi Misrin, dia mendengar belajar ulama Mesir, Hijaz, Syam, Iraqin, Khurasan, ya, dan menulis Khurasan sebelum keluar ke Irak di negerinya Nahara. Ini disebutkan tentang guru-guru yang tempat dia belajar ke berbagai daerah yang ya. Kemudian terakhir disebutkan oleh Imam Hakim ini, Sumarahla bin Abi Bakar Ibn Abi Daud ila Khurasan. Terakhir beliau belajar di Syam, Abu Tobah Ibn Rabi Ibn Nafi', kemudian Haywa Ibn Syuraih Al-Himsi, waqad kana kataba qadiman bin Nasabur, dan sebelum beliau juga pernah menulis hadis di sana Nasabur. Kemudian beliau pindah ke Khurasan bersama anaknya Abu Bakar Ibn Abi Daud. Berkata Imam Nawawi, ittafaqal ulama ala sana ala Abi Daud. Imam Nawawi juga punya syarah, tapi sangat ringkas sekali. Sana Abi Daud ini tidak sempurna. Di mana Imam Nawawi menyebutkan, telah sepakat ulama tentang memuji Abu Daud dan menyifatkannya bihufazit tam, dan digelarkan dengan seorang ahli hafalan begitu kuat. Wal ilmul wafir, ya ilmu yang luas. Wal itqan, yang sangat kuat hafalannya. Al wari', wad din, ya orang yang wara'. Wara' beda dengan zuhud. Wara' adalah orang yang jauh dari syubhat. Kalau zuhud adalah jauh dari hal-hal yang mubahat. Itu maksudnya. Meninggalkan satu yang mubah. Kalau wara' orang yang meninggalkan syubhat. Itu beda antara wara' dengan zuhud. Kadang-kadang enggak dibedakan oleh sebagian orang antara zuhud dengan wara'. Wal-fahm al-thaqib, ya keluasan fahamnya yang tajam dalam hadis lain. Berkata Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, Bukhari wa Abu Daud ada dua imam fil fiqhi min al-istihad. Adalah dari ulama dari ahli fiqih, dua orang imam dalam fiqih dan termasuk ulama-ulama yang ahli dalam istihad. Baik, masih banyak ini ya. Pujian-pujian para ulama di antaranya adalah Hafiz Dzahabi. Dzahabi menyebutkan imam Syekhus Sunnah ya. Kemudian juga kana Abu Daud ma imam nati fil hadis wa fununihi min kibar al-fuqaha. Ini kata Dzahabi. Walaupun Imam Abu Daud ini ahli dalam hadis dengan berbagai bidang ilmu hadis dan ilmu cabang paling banyak cabang ilmu itu ilmu hadis setelah ilmu Al-Qur'an. Ya.
Itu ilmu ilmu hadis itu banyak sekali. Juga bukunya yang paling banyak luas. Ya, maka di samping beliau menguasai itu mingkibaril fuqaha, di kalang ulama-ulama ahli fikih yang kitabu yadul adzalika, yang menunjukkan hal itu adalah tentang kitab sunannya. Baik. Masih banyak sebetulnya ya. Pujian-pujian para ulama termasuk Al-Hafid Abu Thahir As-Silafi memuji juga tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan Abu Dawud ini ya. Di antara mengatakan bahwa Abu Dawud ini adalah fi zamani ya yuraja fi jarh wa ta'dil. Dia adalah tempat untuk bertanya tentang ilmu jarh wa ta'dil. Wa yudawwan kalamahu wa yu'awwal alaihi, sehingga perkataan penilaian-penilaian dia itu menjadi catat oleh para ulama di masanya dan menjadi pegangan ya. Ghayat at-ta'wil. Wa qala aidan, berkata Abu Thahir As-Silafi, kana ala ilmin bi rijal. Dia adalah orang sangat pakar dalam ilmu rijal, dalam ilmu hadis. Wa fi marabatil hadis wa riwayati jabalan minal jibal. Dan dia di dalam masalah ilmu mengenal ilmu hadis, riwayat-riwayatnya adalah gunung di antara gunung. Jadi jibal minal ulama. Beliau adalah ulama yang cukup apa namanya? Pakar dalam masalah tersebut. Itu yang dapat kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada malam besok tentang madhabnya dalam akidah. Madhab fi sifat, madhab fikihnya apa? Ya, kemudian setelah itu baru kita sebutkan nanti murid-muridnya dan juga karang-karang beliau dan juga manhaj beliau di dalam kitab sunan beliau. Bagaimana beliau menyebutkan bagaimana pola penulisan beliau, pengumpulan hadis dalam kitab sunan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.